Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal yang menarik di sini. Mulai dari politik, gosip, gaya hidup, atau hal-hal unik lainnya. Tapi aku mau tanya sama A. Ya. A, tahu nggak sih cuka apa yang manis? Mana ada juga yang manis? Ada. Apa juga yang manis? Cuka sama kamu. Penyanyi dangdut sekaligus presenter cantik, Wika Salim memang selalu disorot gaya berpakaiannya. Terbaru, Wika Salim pakai celana gemes saat nongkrong. Wika Salim pun membagikan momen tersebut melalui Instagramnya @wikasalim. Tak butuh waktu lama, netizen pun menyebut Wika Salim sebagai pemersatu bangsa karena pesonanya yang sejuk dan mendamaikan. Dalam foto yang diunggahnya, Wika Salim terlihat sedang nongkrong-nongkrong cantik. Di depannya ada minuman yang sepertinya adalah es teh, yang tampak sangat menyegarkan. Wika Salim pun mencoba menggombal lewat caption Instagramnya. Kenapa hujan turunnya air? Karena kalau turunnya aku, takut nanti jadi rebutan. Wika. Tulis Wika Salim seperti dikutip dari caption foto Instagram @wikasalim pada hari Senin 20 Januari. Postingan Wika Salim ini pun mendapat banyak tanggapan dari netizen. Sebelumnya, asisten Tukul Arwana di Ini Baru Empat Mata itu sempat membuat heboh dengan menggoda Ariel Noah yang merupakan mantan pacar Luna Maya. Memang, sejak dirinya ditunjuk menjadi partner Tukul Arwana dalam suatu program acara televisi, nama Wika Salim memang kerap kali menjadi sorotan. Baru-baru ini, nama Ariel Noah sempat diseret menjadi salah satu orang yang dijodohkan netizen dengan Wika Salim. Wika Salim pun mengaku sempat dekat dengan Ariel Noah, lantaran pernah dipertemukan di sebuah acara yang dipandunya. Fans, maaf, netizen mah kan sama siapa aja. Abis acara ini ngerayu si ini dijodohin sama dia, udah main aja. Abis kalau secara untuk dilihat mah ya oke lah, tapi kalau untuk kayak ini tipe aku apa bukan? Kalau belum kenal ya kayaknya masih belum bisa bilang iya apa enggak. Kalau aku sih butuh proses dari kenal dulu, baru aku bisa bilang ini tipe gue. Saat itu, ia pun mengaku memang tengah menggoda mantan kekasih Luna Maya itu, namun hal tersebut semata-mata bertujuan untuk acting di depan panggung saja. Tiba-tiba, Instagram aku tuh rame banget dan ada beberapa video yang aku lagi, gombalin Aboril. Kendati demikian, sampai saat ini Wika Salim mengaku belum ada yang menjalin hubungan dekat dengannya secara serius. Ia mengaku apabila semua yang tengah dekat dengannya hanya sebatas teman baik saja. Namun Wika Salim tak menampik apabila vokalis Noah itu memiliki paras yang cukup menawan. Lihat aja, yang penting ya Allah, gue kayaknya kesian banget sih, ini nyari jodoh banget dah. Yang penting mah dia sayang, setia, tanggung jawab, mapan, ya ganteng, ya banyak dong ya. Ya yang penting mah sama-sama saling sayang, sama-sama tujuannya pengen ciptakan kebahagiaan.